Dalam hadis ada diriwayatkan ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat, di akhirat nanti disidang dia. Ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa Nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali. Kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat. Tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi. Sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler yang tepinai. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka.